nanti ya setelah dari sini, setelah kita memperkenalkan player-player anak Badar. Nah sekarang kita nanti kita pindah ke kandang satu lagi. Kita lihat di sana ikan-ikan dari generasi terahnya dari Ferrari. Kurang lebih ada 10 pasang, yang lainnya kita masih ternak juga. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan untuk go nasional juga. Satu yang pertama. Siapa itu? Anak apa itu? Ini kita awal-awalnya kita ambil darahan dari Ferrari. Semuanya yang ada di kandang generasi 80% ya kita nerusin Ferrari. Kalau gimana? Ini anakan Wijaya. Wijaya Ferrari dulu anaknya dosen. Di Silang ada turuhan Mega Pusaka juga. Menurut pengalaman saya sih ngikut ke bapakan ini. Yang mudah-mudahan kerjanya bisa lebih dari bapaknya dan rezekinya bisa melebihi dari kakek-kakeknya lah. Ini Dracula, cucu dari Bom-Bom Ferrari. Bom-Bom Ferrari lah, pemain legend juga. Nah ini hasilnya, baru dua buangan, baru dua buangan, lar 3. Bapaknya Bom-Bom, ibunya dari anak tongkat sakti Ferrari juga. Pegangannya sepertinya ini akan jadi manuver juga, sesuai ngikutin bapaknya kayaknya. Lintang Sakti, ini anaknya tongkat sakti. Juara poin runner up 2018 Ferrari. Nah ini saya udah punya anaknya, ringnya Ferrari juga, ring Ferrari. Sama ini baru dua buangan, baru dua buangan, tapi ini giringnya agak telat. Lar 3. Ibunya dari anak-anak Bom-Bom. Selanjutnya ini ada coklat nih. Ini kakaknya John Rambo. John Rambo yang kemarin juara anniversary yang kemarin. Nah ini kakaknya ini. Sama nih, mata putih, warna coklat. Berapa buangan? Ini udah main, udah main. Tapi rezekinya belum kayak John Rambo. Kualitasnya gimana? Kualitasnya sama lah, sama. Mungkin rezekinya belum ada ini. Belum kebagian. Belum kebagian. Nah, ini betina. Betina anak Badar ini. Adiknya John Rambo. Ini adik John Rambo. Rencananya nanti saya akan cetak dari betina ini. Mudah-mudahan sesuai harapan nanti keluarnya. Masih piik, lar 6. Prosesnya lumayan agak panjang nih. Nah, ini 2018 dia runner up tongkat sakti Ferrari. Udah ada di saya ini. Ini jadi mesin cetak untuk di kandang generasi. Mudah-mudahan
wisitnya dan faktor keberuntungannya bisa seperti tongkat sakti juga. Mudah-mudahan bisa lebih, bisa di kancah nasional juga. Nah ini tongkat sakti udah nggak bisa main, paling dipakai ternakan lah, pakai bapaan. Sekalian nih, kalau ada yang mau darahan dari tongkat sakti Ferrari, bisa hubungin generasi juga. Nih, ya sesuaikan sajalah, bisa. Nah ini mesin cetak juga, pemain lawas lah ini, Buntar Ferrari. Dulu di mana ya Den? Waktu jadi pendamping Mega Pusaka? Bongkok lah, di Bongkok. Pertama Mega Pusaka tampil di nasional, Mega Pusakanya juara satu, digeber sama Mang Keden juga. Nah ini pendampingnya masuk 8 besar, Buntar Ferrari. Buntar Ferrari. Nanti ke depan juga kita akan coba untuk bereksperimen, mungkin gitu kayak. Coba nanti disilang-silang sama terahan yang mana gitu. Nanti saya diskusikan dulu sama kru. Cocoknya kalau darahan kita itu sama terahan yang mana. Mudah-mudahan ada yang cocok dan siapa tahu saya juga take over yang dari tim Yeah. Oke, okay, thank you for watching dan jangan lupa ya untuk like, komen dan subscribe Hobi Merpati Channel. Go!